Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Abang El akan ajak kalian untuk melihat bagaimana cara membuat keripik gadung. Setelah gadung dikupas kulitnya, saatnya kita iris gadungnya ya. Iris tipis-tipis, tapi jangan terlalu tipis juga, nanti suka remuk tuh kalau dijemur. Tuh di video ada neneknya Abang El yang lagi ngiris gadungnya. Gede banget kan gadungnya. Dan setelah gadungnya diiris tipis-tipis, saatnya ibunya Abang El menjemur gadung yang sudah diiris tadi di halaman rumah. Dan gadung ini harus dijemur seharian ya untuk memastikan benar-benar kering. Kalau kalian mau lanjut part 2-nya, video part 2 boleh tulis komentar di kolom komentar ya.